Halo Sobat Karang, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas root dari produk relik Nusantara Jabrik Lake Jigging Series PE2 tipe spinning ya. Yuk, kita langsung bedah. Kita bahas satu-satu. Ini dua section ya, teman-teman. Ini batnya. Oh, anginnya kenceng. Maklum outdoor. Topnya kita singkirin ini dulu ya. Fiuh. Kita bahas dari bawah dulu, dari Eva ada ringnya yang warna gold. Ya, cukup nice lah ya. Di sini ada lambang petir. Karena blanknya terbuat dari karbon ya. Pengantar listrik yang sangat baik dia. Makanya diisi tanda petir. Sini ada lambang tunanya melingkar, nice. Ada logo Lake Nusantara. Rail seat dia sudah Fuji. Di sini tertera speknya. Jabrik Lake Jigging Series spek line PE2 mag jig 150 gram, panjang 6,6 feet. Warnanya cantik sekali, biru relaksa. Carbon hollow ya, biasa. Yuk kita ke topnya. Cincin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cincin. Maaf ya teman-teman, anginnya agak kenceng. Ini dia menggunakan Fuji Alconet. Tetap solusi mancing asik. Harga 800-an kita sudah mendapatkan rod dengan ring Fuji Alconet. Cukup worth it lah ya. Yuk kita coba sambungkan. Nah, yuk, cantik sekali. Warnanya istimewa. Saya rasa rod ini masih enak kalau pakai main 200 gram. Saya tidak sabar menggunakan rod ini. Nice. Joss, tengah sagara dan 800-an.
karbon holo ya teman-teman. Di sini kayak ada EVA, biar kotoran atau air nggak masuk dia ke dalam blank, jadi blank tetap aman ya. Joss. Demikian dulu review singkat dari saya, Sobat Karang. See you next video.